Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farha Fakhrazi dalam Berita Pagi. Seramai 2.7 juta penduduk telah berdaftar untuk pengambilan vaksin fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula hari ini. Dalam jumlah tersebut, 9,916 penduduk adalah warga emas berumur 75 tahun ke atas serta golongan berkelayakan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba berkata, sebanyak 30 pusat pemberian vaksin PPV telah dibuka di seluruh negara bagi pengambilan vaksin fasa terbabit. Untuk itu, program fasa 2 ini yang bermula besok iaitu 9 Februari di 30 vaccination center iaitu 10 negeri. Kedah ada 5, Pahang 5, Penang 5, Sabah ada 4, Terengganu 3. Melaka 3, Negeri Sembilan 2, Perlis 1, Sarawak 1 dan wilayah Labuan 1. Kementerian Kesihatan menyasarkan 13.7 juta penduduk untuk disuntik vaksin COVID-19 menjelang fasa keempat Julai ini. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Malaysia Prihatin Vaksinasi COVID-19 peringkat daerah tangkap Johor. Dalam pada itu, Datuk Dr. Sri Adham turut memaklumkan kerajaan akan bertindak menutup sekolah sekiranya terdapat ramai guru menjalani kuarantin atau pengawasan dan pemerhatian di rumah. Bagaimanapun, penutupan perlu berdasarkan penilaian Pejabat Kesihatan Daerah bersama Kementerian Pendidikan dan Kerajaan Negeri terlebih dahulu. Menjelang fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan, Menteri Penyelaras Khairi Jamaluddin Abu Bakar dengan kerjasama Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Turun Padang melaksanakan kempen pendaftaran vaksin COVID-19. Program Info on Wheels capaian itu diadakan di sekitar DPPR Seri Perlis 2, Keramat dan PPR Sungai Bonus Jalan Air Panas di Ibu Negara. Khairi Jamaluddin dan petugas capaian wilayah persekutuan membantu golongan warga emas, orang kurang upaya OKU serta golongan rentan yang berpenyakit kronik mendaftar untuk vaksinasi fasa kedua di kawasan perumahan berkenaan. Pelbagai kaedah pendaftaran dipraktikkan termasuk penggunaan MySejahtera dan pendaftaran menerusi laman web. Kaunter pendaftaran juga dibuka bagi memudahkan pendaftaran secara manual bagi mereka yang tidak mempunyai aplikasi MySejahtera. Turut dijalankan adalah hebahan bahan promosi pendaftaran vaksinasi serta penerangan berkaitan. Dalam perkembangan sama, seramai 36,000 individu iaitu 25,000 warga emas dan 11,000 orang kurang upaya OKU akan menerima vaksin dalam fasa kedua program imunisasi. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun, kumpulan itu antara 80,000 individu yang berdaftar dengan kementerian untuk dimasukkan dalam senarai penerima vaksin fasa kedua. Program bermula di 8 negeri iaitu Perlis, Kedah, Melaka, Pulau Pinang, Pahang, Sabah, Sarawak, Terengganu dan Labuan. Ya, jadi kita sentiasa mempegiatkan usaha untuk pendaftaran vaksin terutama untuk golongan sasar di bawah kementerian, OKU, warga emas, kerana ada di antara mereka sebenarnya mungkin kurang pengetahuan untuk mendaftar. Ya, dari sini jadi kita buat program pendaftaran di pihak kementerian. Kita ambil inisiatif juga untuk tolong bantukan daftarkan mereka sekiranya mereka ni berada di institusi kita. Jadi kita tolong daftarkan untuk mereka. Beliau memberitahu media selepas menghadiri program Dapur Rakyat Prihatin anjuran Pejabat Adun Selat Kelang di Selangor. Fasa kedua program imunisasi menyasarkan 9.4 juta penerima dalam kalangan warga emas, OKU dan kumpulan yang mempunyai penyakit kronik. Kementerian Kesihatan KKM akan menggerakkan petugas-petugasnya ke Kelantan bagi membantu melandaikan keluk COVID-19 di negeri itu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, ia susulan peningkatan kes dikesan di negeri itu sejak kebelakangan ini. Kita telah lihat bahawa RT pada peringkat awal dia menurun kepada 0.8. Tetapi kerana ada aktiviti iaitu perhimpunan gathering pada awal April, ada berlaku mobilisasi yang besar dalam kalangan masyarakat, terutama sekali pembukaan sekolah dan juga universiti, dan juga ada berlaku
banyak program-program yang dilaksanakan secara ramai. Pihaknya menjangka bilangan kes berkenaan akan menunjukkan tren penurunan pada masa akan datang. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program Malaysia Prihatin Vaksinasi COVID-19 peringkat daerah tangkap Johor. Berkuat kuasa hari ini, Mahad Tahfiz Sains Tanah Merah Kelantan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD selama 2 minggu. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan 43 kes positif COVID-19 direkodkan dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi di lokaliti tersebut. Setakat ini, Kementerian Kesihatan KKM telah melaksanakan 396 ujian saringan. Pelaksanaan PKPD itu untuk memudahkan KKM melaksanakan saringan secara bersasar serta mengekang penularan ke komuniti luar. Sementara itu, PKPD dilanjutkan sehingga 27 April ini di 5 lokaliti sekitar Hulu Besut, Terengganu. Ia membabitkan Kampung Belau, Kampung PPRT Belau Baru, Kampung Keruak, Kampung Pak Sik dan Fekra Keruak. Sehingga kini, KKM telah melaksanakan 2,038 ujian saringan dan daripada jumlah itu, 103 kes positif COVID-19 direkodkan. 309 baki sampel saringan sedang menunggu keputusan. Hasil perbincangan berkenaan prosedur operasi standard SOP bersama pihak berwajib di Arab Saudi berkaitan ibadah haji dan umrah akan dibawa kepada perhatian Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Bagaimanapun, setakat ini Arab Saudi masih belum membuat sebarang ketetapan mengenai pelaksanaannya musim ini. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Pertimbangan Arab Saudi membenarkan pelaksanaannya juga adalah tertakluk pada status pengambilan vaksin kepada jemaah haji. Tambahnya, kerajaan Arab Saudi memandang serius berkenaan tren semasa jangkitan COVID-19 sekaligus menjadikannya lebih berhati-hati dalam membuat sebarang pertimbangan. Dalam masa sama, pihaknya memberitahu persiapan menghadapi musim haji tahun ini sedang giat dijalankan dan sentiasa bersiap sedia dengan sebarang keputusan sekiranya dibenarkan berbuat demikian. Video iklan Aidilfitri berunsur perjudian yang tular di media sosial sejak beberapa hari lalu melanggar etika dan prinsip kebebasan media. Tegas Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, penerbitan dan penyebarannya turut mengganggu ketenangan umat Islam berpuasa. Justru, siasatan menyeluruh akan dilakukan sebelum tindakan tegas dikenakan terhadap pesalah bagi mengelak isu sama berulang termasuk semasa perayaan kaum lain. Kerajaan tetap mempertahankan kebebasan media termasuk dalam media sosial. Tetapi tentulah ada batas-batasnya. Dan dari segi batas-batas itu, kita sudah pun ada undang-undang yang sedia ada di mana sekiranya seseorang itu melanggar sesuatu hal, maka ia haruslah bersedia untuk berhadapan dengan hukuman. Beliau memaklumkannya pada sidang media khas di Putrajaya. Setakat ini, 13 individu telah disiasat berhubung penghasilan 2 video iklan raya berunsur perjudian masing-masing dimuat naik di media sosial pada Jumaat dan semalam. Kesemua individu tersebut terdiri daripada pengarah produksi, juru kamera serta para pelakonnya. Dalam sidang media sama, Timbalan Pengarah Risikan Operasi Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Dave Kumar berkata, polis sedang memburu syarikat perjudian dalam talian terbabit. Beliau yakin dapat mengesan syarikat tersebut hasil siasatan terhadap 13 individu terlibat dalam penghasilan video iklan berkenaan. Polis juga sedang mengesan seorang lelaki dikenali sebagai Loh Ki Ho, 35 tahun, yang dipercayai dalang utama mengarahkan pembikinan 2 video tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia dan Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953.
Orang ramai diingatkan agar tidak memuat naik semula dan menularkan video iklan Aidilfitri berunsur perjudian dalam talian di media sosial. Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik menegaskan individu yang ingkar berdepan tindakan undang-undang. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi penyalahgunaan rangkaian memang boleh kita ambil tindakan. Ya, buat masa ini kita pesan janganlah mendular. Yep. Tapi kalau masih lagi kita tergil dan kalau kita ambil tindakan, janganlah marah. Ya. Setakat ini, MCMC telah meminta penyedia platform seperti Facebook, YouTube dan Twitter menurunkan 61 kandungan video berkenaan. 13% sudah diturunkan berdasarkan pelanggaran terma perkhidmatan, manakala selebihnya masih dalam proses penilaian penyedia platform. Kerajaan bersama agensi dan kementerian berkaitan akan mencari pendekatan bersepadu termasuk keperluan mewujudkan badan kawal selia perkhidmatan penghantar makanan bermotosikal P-Hailing di negara ini. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, langkah itu bagi membela nasib dan kebajikan kira-kira 100,000 pekerja perkhidmatan itu selain memastikan pemandu sentiasa berhemah dan mematuhi peraturan jalan raya ditetapkan. Sebab tu saya kata perlu sampai masanya kita perlu buat satu regulation ataupun menetapkan siapakah regulator untuk kita membuat apa ni peraturan untuk mengawas seliah bidang ini, iaitu mereka yang terlibat dalam perkhidmatan P-Hailing. Tambahnya, Jabatan Pengangkutan Jalan akan mengadakan kempen kesedaran bagi memastikan golongan berkenaan sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Skim pelindungan e-hailing pula telah dilancarkan pada 9 April lalu bertujuan melindungi individu terlibat semasa mengendalikan perkhidmatan tersebut. Datuk Seri Dr. Wee berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat MCA Johor. Susulan kenaikan mendadak harga ayam, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP melaksanakan operasi anti pencatutan 8.0 bermula 15 April lalu. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalingi memaklumkan sepanjang operasi pada 15 dan 16 April, 40 notis dikeluarkan, 24 daripadanya kepada pemborong yang disyaki mencatut dan 16 kepada penternak atas kesalahan sama. Analisis awal mendapati harga makanan ternakan iaitu soya dan jagung yang kebanyakannya diimport dari Argentina dan Brazil merekodkan kenaikan. Sekaligus menjejaskan harga ayam dalam rantaian bekalan dari peringkat ladang kepada pemborong, peruncit dan pengguna. Datuk Seri Alexander berkata KPDN HEP juga melaksanakan ops pantau di seluruh negara bermula Selasa lepas membabitkan Bazar Ramadan, Pasar Awam serta Pasar Raya dan Kedai Runcit dengan tumpuan terhadap peniaga ayam, daging dan ikan. Sehingga 16 April, sebanyak 5,768 premis diperiksa dan 27 kes direkodkan atas pelbagai kesalahan. Sejak 13 April, KPDN HEP menerima 15 aduan masing-masing berkaitan harga ayam dan ikan, 2 mengenai sayur dan 1 aduan tentang harga daging. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bukan penghalang bagi pengusaha kuih nekbat di daerah Gua Musang menjana pendapatan dengan menghasilkan 7,000 biji kuih itu dalam masa sehari ketika bulan Ramadan. Rosrani Hamzah, 61 tahun, terlibat dalam bidang pembuatan nekbat sejak lebih 30 tahun lalu berkata, walaupun menghadapi persaingan dari negara jiran, namun masih ramai pembeli dan peraih yang melanggan nekbat dihasilkannya. Menurutnya, dia belajar membuat kuih nekbat daripada ibunya dan kini memperturunkan pula kepada menantunya yang tinggal di Taman Wangi, Gua Musang. Dia dibantu keluarganya dari proses membuat kuih nekbat sehinggalah dibungkus dalam plastik untuk dijual kepada pemborong. Kalau dulu memang susah sikitlah kita buat. Dari dulu dah pada awal kita guna arang. Arang tu dapur biasa, dapur ni lah, dapur gas. Kita lepas tu kita guna arang atas. Bawah tu dapur gas. Jadi kita jadi susah juga lah. Makan masa lah. Kalau saya tu biasa dulu kita buat dalam 2,000 ataupun 3,000. Sekarang dalam 10,000 kita sempatlah masa.
sebab tengok mereka ada perubahan rasa. Mereka ada daripada ni kita guna manual dulu dengan guna mesing. Beza. Sementara itu, menantu Rosnani Nur Asmida Arif, 30 tahun berkata, kuih ini hanya dijual secara eksklusif pada bulan Ramadan sahaja walaupun mendapat permintaan tinggi ketika hari biasa. Jelasnya, kuih nikbat dibuat menggunakan tiga bahan asas iaitu tepung gandum, telur berwarna oren dan hanya perlu dibakar dalam acuan kira-kira 5 minit sahaja. Mula-mula pecah telur. Mesin telur, lepas tu kamerlah. Kamer ni lah susu sikitnya. Sebab kalau macam itu kerah, kalau lebih gandum kerah lah. Kalau kurang gandum lembek, dia kena sedih-sedih gitu. Honey lah payah sikitnya. Kuih nikbat yang mentah dijual kepada peraih dengan harga RM20 bagi 100 biji. Bakal ditayangkan di TV2 24 April ini, telemovie Mac Bunga bakal menampilkan gabungan artis baharu dan lama antaranya Bella Astilah dan Ismail Iriza. Antara kelainan yang dibawakan Mac Bunga berkisarkan tentang realiti hidup melibatkan cinta, aksi kekeluargaan dan kerjaya. Bagi Bella Astilah, keistimewaan telemovie ini adalah pada jalan ceritanya sendiri. Keistimewaan cerita ni pada Bella lah, di mana sebuah cerita yang sangat bagus, karya yang bagus sebab ia melibatkan ramai pelakon-pelakon senior dan yang paling penting jalan cerita dia agak berbeza daripada cerita-cerita lain di mana dia ada aksi, at the same time dia ada cinta, ada kekeluargaan, ada kerjaya. Jadi kena tengok, jangan lepaskan cerita ni lah. Tambah Bella, telemovie itu juga bakal menampilkan Yo Pare dan Syahmi selain menampilkan aksi Muay Thai yang asli. Hidup tidak selalunya indah. Langit juga tidak selalu cerah. Namun, jangan diri mudah mengalah. Ketika terasa resah dan lelah, mengharapkan berlalunya musibah, diri perlu terus tabah. Saat Ramadan menjengah, teruslah bermuhasabah, mencari hikmah dalam beribadah, menggapai redha Allah. Baik, kita beralih ke berita luar negara. 97 penumpang cedera ketika 4 kereta api tergelincir di wilayah Kaliobia, Mesir di utara Kaherah semalam. Menurut Kementerian Kesihatan, dalam satu kenyataan, 2 sumber keselamatan dan media tempatan melaporkan bahawa beberapa orang terbunuh dalam kemalangan itu namun tiada pengesahan rasmi. Kereta api dari Kaherah ke Kota Mansura Delta Nil itu tergelincir pada pukul 1.54 tengah hari waktu tempatan, kira-kira 40 km ke utara Kaherah. Punca kemalangan masih dalam siasatan, lebih daripada 50 ambulans membawa penumpang yang cedera ke 3 hospital di wilayah itu. Kemalangan itu adalah tragedi terkini selepas beberapa kemalangan lain yang pernah berlaku melibatkan kereta api baru-baru ini. Sekurang-kurangnya 20 orang terbunuh dan hampir 200 cedera pada bulan Mac lalu ketika 2 kereta api bertembung di tahta kira-kira 440 km selatan Kaherah. Pengkritik Kremlin Alexei Navalny berisiko mengalami serangan jantung pada bila-bila masa kerana kesihatannya semakin merosot. Semalam, sekumpulan doktor mendesak agar mereka diberikan akses segera untuk merawat pemimpin itu di penjara.
Doktor peribadi Navalny Anastasia Vasilyeva dan tiga lagi doktor termasuk pakar kardiologi Yaroslav Ashikmin memohon kepada pihak berkuasa penjara supaya diberikan akses segera bagi tujuan rawatan. Navalny juga perlu dipindahkan ke unit rawatan rapi bagi tujuan pemantauan lanjut. Semalam, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden turut mengecam layanan terhadap aktivis itu yang disifatkan sebagai tidak adil. Navalny 44 dipenjarakan pada Februari lalu dan dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun setengah membabitkan tuduhan menggelapkan wang di sebuah penjara koloni di bandar Pokrov yang terletak kira-kira 100 km di timur Moskow. Thailand telah menyiapkan 25,000 katil di dalam stadium sebagai lokasi hospital bagi meletakkan pesakit COVID-19. Sebanyak 350 tempat tidur yang dibuat dari kardboard juga disediakan untuk pesakit tanpa gejala dan mereka yang mengalami gejala ringan kerana kuarantin di rumah tidak dibenarkan di negara itu. Beratus-ratus rakyatnya dilihat menunggu di Stadium Bangkok bagi mendapatkan ujian COVID-19 percuma pada Sabtu. Ia berikutan berlakunya kadar jangkitan yang semakin meningkat di negara itu iaitu lebih dari 1,000 kes baharu. Peningkatan mendadak dipercayai disebabkan oleh varian virus yang awalnya dijumpai di Britain. Menurut jurucakap pasukan petugas COVID-19 Thailand, Tawisin Visanuyodin, hampir 10,000 kes baru dilaporkan pada minggu ini dan hampir 12,000 pesakit masih menerima rawatan di hospital, termasuk lokasi rawatan sementara. Thailand kini dalam proses memperoleh lebih banyak vaksin COVID-19. Timbalan jurucakap Kementerian Luar, Natapanu Nopakun berkata, pihak berkuasa merancang untuk memperoleh vaksin COVID-19 dari Amerika Syarikat AS dan Rusia selepas negara itu menyasar untuk menyuntik 50% penduduknya bagi akhir tahun ini. Kita mulakan berita sukan dengan saingan Liga Super 2021. Penang FC dan Petaling Jaya PJ City terlepas peluang memperbaiki kedudukan dalam carta Liga selepas terikat satu sama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ Kelana Jaya. Buat pasukan Penang ini, perlawanan kedua berturut-turut mereka merekodkan keputusan seri dengan Sabah minggu lalu. Pasukan tuan rumah terlebih dahulu melakar kejutan apabila Ruven Tiren Vengadesan berjaya menyudahkan umpanan Mahali Zasuli pada minit ke-38. Namun skuad kendalian Thomas Ruka berjaya menyamakan kedudukan 2 minit selepas babak kedua bersambung. Penyerang import Penang Casagrande menggunakan kelebihan ketinggian yang dimilikinya mudah menanduk masuk sepakan percuma Andrit Dos Santos. Selepas itu, Penang turut mencipta beberapa peluang menerusi Wan Muhammad Faiz Wan Sulaiman pada minit ke-80. Namun sepakan percumanya berjaya ditempis penjaga gawang Kalamullah Al-Hafiz Matrowi. Selepas ini, PJ City dijadual berhadapan pasukan UITM FC manakala Penang akan berhadapan Sri Pahang di Stadium Bandaraya.
Sementara itu, Melaka United MUFC dilihat hambar di laman sendiri selepas tewas 2-3 oleh Kelab Bola Sepak Selangor Selangor FC di Stadium Han Jebat Paya Rumput malam tadi. Bekas pemain import skuad Sang Kancil Ifedayo Olusegun menjadi dalang kegagalan mereka selepas menjadi penyumbang 2 gol buat Selangor FC. Tuan rumah terlebih dahulu memperoleh jaringan apabila dihadiahkan sepakan penalti berikutan tindakan Jordan Ayim Bila menjatuhkan AS Kumaran yang mudah disudahkan oleh Stephen Nicoli sebelum babak pertama tamat. Ifedayo Olusegun menyamakan kedudukan buat skuad Gergasi Merah pada minit ke-51 sebelum skuad kendalian Zainal Abidin Hassan kembali di hadapan menerusi jaringan Ahmad Syamim Yahya pada minit ke-58. Namun Ifedayo sekali lagi menyamakan kedudukan pada minit ke-71 sebelum Muhammad Syahmi Safari meledak gol kemenangan Selangor FC pada minit ke-88. Dalam saingan Liga Premier yang berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi malam tadi, Negeri Sembilan FC NSFC kembali mendapat rentak apabila berjaya menundukkan Kelantan FC dengan keputusan 2-1. Skuad Hobin Jang Hobin mendapat gol seawal minit ke-4 menerusi jaringan Kapten Pasukan Muhammad Zakwan Adha Abdul Razak yang menewaskan penjaga gol Kelantan Muhammad Farizal Harun. Setelah babak pertama berlalu tanpa jaringan, Kelantan FC mula memperkemas gerakan mereka dan usaha itu membuahkan hasil apabila Mario Arkes menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-54. Beraksi di hadapan seramai 703 orang penonton, Zakwan Adha sekali lagi muncul wira NSFC apabila bola sepakan lencong dari jarak 25 meter sebelah kiri pintu gol, pelawat menerjah penjuru kanan untuk gol kedua Negeri Sembilan pada minit ke-69. Usaha anak buah Marco Ragini yang bersungguh-sungguh untuk mengikat NSFC dan sekurang-kurangnya meraih satu mata tidak kesampaian meskipun tambahan masa 3 minit diberi untuk separuh masa kedua. Sehingga whistle penamat dibunyikan, kedudukan kekal NSFC 2, Kelantan FC 1. Baik, berita pagi berakhir di sini. Terus patuh SOP pencegahan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Farha Fakhrazi. Assalamualaikum dan salam hormat.